Selamat pagi Bu Guru, selamat pagi teman-teman. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bunga Rafflesia arnoldi. Baik, kita mulai. Rafflesia arnoldi disebut juga puspa langka atau padma raksasa. Dapat ditemukan di hutan tropis di hutan Sumatera. Rafflesia arnoldi adalah pohon parasit, memiliki ukuran yang sangat besar. Rafflesia arnoldi bunga yang sangat unik karena hanya berupa bunga yang mekar tanpa akar, batang, dan daun, sehingga tidak mampu berfotosintesis. Diameter bunga yang sedang mekar dapat mencapai 1 meter dengan berat 11 kg. Rafflesia arnoldi mempunyai 5 daun mahkota berisi benang sari, tergantung jenis kelamin bunga, jantan atau betina. Hewan penyerbuk adalah lalat yang tertarik dengan bau busuk yang dikeluarkan oleh bunga. Bunga berumur 5 hari sampai 7 hari. Setelah itu akan layu dan mati. Nah, demikian penjelasan saya tentang bunga Rafflesia arnoldi. Semoga bermanfaat. Terima kasih Bu Guru, terima kasih teman-teman. Selamat pagi, bye-bye.